segala limpahan rahmat dan kasih-Nya yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan melaksanakan upacara peringatan HBA ke-63 tahun 2023. Hari Bakti Adiaksa yang kita peringati tahun ini jangan hanya sekedar acara seremonial belaka, selayaknya kita hayati sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua pelaksanaan TUSI dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, serta merumuskan strategi untuk melaksanakan ke depan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat untuk terus berbenah diri, merapatkan barisan, memperkuat jiwa korsa. Kajari Kepahiang beserta jajaran menyaksikan penampilan musik angklung